Penjabat Wali Kota Sorong, George Yarangga, meresmikan gedung pengoperasian unit pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor, UPUB, Dinas Perhubungan Dishub Kota Sorong, di kilometer 12 belakang Distrik Sorong Timur, pada hari Rabu 25 Januari 2023. Resmian ditandai dengan menembak di atas batu prasasti gedung UPUB. Selain itu, dilakukan uji berkala perdana dengan kendaraan dinas PJ Wali Kota dan dinyatakan hasilnya lulus uji. George Yarangga dalam sambutannya mengatakan, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan, maka setiap kendaraan wajib diuji berkala untuk memberikan informasi awal dari pemenuhan persyaratan teknis dan prasyarat bermotor wajib diuji untuk menjaga kebersihan pelestarian dan pencemaran udara yang diakibatkan oleh kendaraan. Saya meminta pada jajaran dinas perhubungan agar fasilitas ini digunakan dan dipelihara dengan baik. Untuk alasan itulah, maka pemerintah Kota Sorong membuat fasilitasi pengujian kendaraan bermotor lewat Dinas Perhubungan Kota Sorong yang dapat digunakan oleh masyarakat Kota Sorong dan juga dapat meningkatkan angka keselamatan lalu lintas di Kota Sorong. Sementara itu, Kepala Dinas Kadis Perhubungan Kota Sorong, Paul Yawan dalam sambutannya, menyampaikan bahwa pengujian kendaraan bermotor di Kota Sorong dibagi menjadi dua, yaitu uji teknis dan uji naik jalan. Uji teknis sendiri terdiri dari pemeriksaan data-data kendaraan, pemeriksaan dimensi dan visual kendaraan. Sedangkan uji naik jalan terdiri dari pemeriksaan emisi hingga pemeriksaan bagian bawah kendaraan. Ia berharap dengan dimulainya pengoperasian UPUB kendaraan bermotor di Kota Sorong dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik masyarakat umum maupun pengusaha angkutan di Kota Sorong. Selain PJ Wali Kota, hadir pada acara peresmian tersebut diantaranya Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kota Sorong, Hanok Jetala, dan Kepala Dinas Kadis Perhubungan Kota Sorong, Paul Yawan, serta seluruh pegawai Dinas Perhubungan Dishub Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Tim Tropong News memberitakan.